Halo, assalamualaikum. Sekarang saya sudah di Balai Kota, mau ikut sepedaan bareng, santai-santai bareng piknik ulang tahun keempat. Ya, gas yuk. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe ya. Terima kasih. Mas Ayi Briko. Mana yang lain? Nah, ini Pak Pejabat. Halo Pak Pejabat. Halo Pak Pejabat. Hey, kamu kok ikut? Nah, tapi hari ini saya sepedaannya nggak bisa banter-banter, guys. Kalau banter-banter nanti nggak dibukain pintu. Waduh, ini dia artis kita. Luar biasa, Lur. Halo, Lur. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum. Mari kita berpiknik pria ya. Akhirnya benar-benar ngelumpuk kayak balung pisang, Lur. Balung doang, balung doang. Hari ini balung doang. Nih, ini gaji. Halo Pak. Wah, ini hostnya PSP ya. Halo Mas Ian. Ora seru-seru. Sing gelem iki. Oh, siap. 5 4 3 2 1. Mari kita gas tipis-tipis ya, Lur. Speed PLN, Lur. Speed PLN nih. Enggak bisa banter ini. Nah, kalau ada yang belum tahu piknik itu apa? Piknik itu adalah salah satu komunitas sepedaan bareng quest bareng terbesar di Jogja. Kali ini saya dan teman-teman ikut mengikuti ulang tahun piknik yang keempat. Jadi sudah 4 tahun grup ini eksis. Wow, ramai sekali. Nah, gas tipis-tipis muter Jogja dulu. Nah, kali ini sepedaannya gue Samawa. Speed PLN. Jadi enggak kewer mengkewerkan. Halo. Kewer. Siapa yang kewer, Mas? Yang kewer itu apa ya? Yang kewer siapa? Yang kewer Bunda. Eh Mas, gas tipis-tipis gitu. Yang pipis. Bukan pipis, tipis Mas. Tipis. Tipis apa ya? Tipis-tipis. Tipis-tipis. Yo. Ada namanya Om Bing. Beliau pakai Santa Cruz Bronson tapi depannya ada keranjangnya. Tuh. Halo Pak. Halo Om Bing, Om Bing. Wah, ini Gapura Kota Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman biasanya ada gudeg batas kota loh ya, daerah sini. Wah, itu sampai depan sana. Halo Kak Moki. Wah, sok kule. Ini goes guyub bareng guyub gayeng Gedung Tiwo. Jalan Solo. Ini namanya Jalan Solo, Mas. Jangan dia.
sudah sampai Tugu. Speed damai, speed PLN. Sampai Tugu. Wah, di Tugu juga rame, Lur. Halo Mas Dodi. Halo. Halo, halo. Iya, habis ini kita makan. Halo Mas. Halo Pak Heru. Halit apa? Halit kewer ya. Di kewer siapa? Kewer. Halo Pak. Tetap kok Pak, bikin video Pak. Halo Bayu Nugra. Halo Lur. Halit. Wah, Cak Seli Lur. Banter ya. Kocak, amat aku Pak. Saya Parma. Siapa? Lagi YouTuber aku. Lagi. Gimana Mas? Ya, sangat mengesankan nih. Oh, saya bertemu dengan balon-balon pisah. Halo. Wah, sekarang Mali Bro. Ho, ho. Wah, Halit apa? Apa tadi bilang apa? Malioboro. Jadi dengan adanya acara-acara kayak gini, semoga besok kedepannya Jogja kembali menjadi kota sepeda yang ramah buat sepedaan. Hanya alon-alon aja. Buat teman-teman yang naik motor juga harus hati-hati dan jangan waton. Kita saling menghargai di jalan. Halo. Halo, halo Eyang. Minta voucher gitu. Iya, vouchernya mana? Oh, minta voucher, bilang. Minta. Oh, iya, terima kasih. Dapat kupon. Wah, ramai sekali suasananya. Namanya voucher kok ya? Iya, itu namanya voucher, Mas. Voucher apa ya? Voucher. Wah, lah ini rame banget ini, Mas. Snack ya. Snack apa, Mas? Snack ini. Wah, ini finishnya di sini. Ya, kita bablas dulu. Nah, ini kita tuker snack dulu. Dapat enggak ya? Wah, ini dia nih. Kali Mas, kali. Eh. Gua Mas G. Eh. Mari Mas. Eh, bisa bisa. Wah, dapat banyak snacknya Lur. Wah, ini suasananya bancaan piknik ulang tahun sudah. Ulang tahun ke-4. Ini kebetulan ini hadiahnya juga hadir Pak. Jadi nanti pada saat nih fotografer andalan belum prepare atau mungkin malam ya bisa bersepeda menikmati ke Jakarta dengan bersepeda Pak. Sepakat Bapak. Kita sukseskan program ini. Sinergi, hotel, kampung wisata. Ya, yes. Dan kemudian sudah baik pun dan bapaknya ayo. Keluarga bahagia. Halo, halo. Saya tak nyutu dulu ya. Alhamdulillah hari ini sotonya
dibayari Mas Bastian. Kan main. Syukuran, syukuran apa, Mas? Syukuran apa, Mas? Senayan. Ikut acara piknik, setelah itu nyebut dibayari Mas Bastian. Luar biasa. Alhamdulillah. Kan seneng ya kalau tiap hari dapat gratisan, Lur. Untuk nih. Dadah, terima kasih ya, Mas. Alhamdulillah tadi pagi saya sempat foto bareng dengan idola saya Mas Doni Andika, yang saya sering mengikuti apa YouTube-nya. YouTube yang sangat edukatif, inspiratif untuk teman-teman bersepeda. Ini luar biasa, dan saya berharap konten-konten ini juga Mas Yoga Pino yang menceritakan destinasi-destinasi wisata yang sangat luar biasa, menginspirasi, dan saya berharap semoga banyak orang yang mengikuti YouTube-nya dan menjadi bagian informasi enaknya, nyamannya bersepeda, bisa berkeliling kemanapun dengan bercanda tawa, dengan kewernya, dengan speed dari PLN sampai dengan speed banter gitu ya. Salam untuk Mas Doni, Mas Yoga, jenengan luar biasa.